sampai sana toko itu. Kopi mana dia nak bawa pergi mana tu? Nak bawa pergi sana. Kopi sana. Hmm. Tadi tadi dia dah bawa ada satu ah. Yeah. Biasa bersama aku ada Syah di sebelah kiri, Spirit Aid. Hello, hello. Dan Amal belakang, Arif belakang. Okey, yang bodoh. Okey, okey. Malam ni kita akan explore jalan sumpitan, jalan yang dikatakan seram dan juga terdapat berbagai-berbagai kisah yang selalu dikaitkan dengan jalan ini. Kita akan mula. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan ini tak boleh nak bawa laju sangat jalan ini sebab dia bengkok-bengkok juga. Dia lebih kurang sama dengan jalan yang pernah buat. Itu jalan balik pulau. Jalan ni dia lebih ekstrim sebab dia jalan ni dia merentasi hutan. Hutan simpan. Hutan simpan tu kita faham lah. Isi dalam dia tu macam-macam lah yang mungkin kita takkan jumpa dekat jalan-jalan biasa. Dan satu lagi jalan pun tak disediakan lampu. Kena make sure lampu cukup terang kalau nak lalu jalan. Dan jalan sumpitan ni diberi nama sumpitan kalau tak silap aku disebabkan ada satu perkampungan, iaitu perkampungan sumpitan yang kita akan jumpa di hadapan nanti. Mungkin nama dia ambil sebab tak pastilah, tapi jalan ni dia ambil sempena nama kampung tu lah, kampung sumpitan. Jalan ni bagi yang nak lalu diri ataupun lenggung atau boleh lah dia sebagai jalan shortcut. Kita tak perlu lalu ke Kuala Kangsar. Dan juga bagi yang nak ke Geri, nak ke Bagan Serai, akan lalu jalan ni juga. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Jarang digunakan untuk waktu malam. Kalau siang pun tak banyak yang lalu. Tapi kalau malam lagi lah susah nak jumpa orang yang lalu. Untuk setakat ni belum selisih lagi lah dengan rentan di hadapan. Dan kalau ada perasan jalan ni, cuba tengok pokok di sekeliling. Pokok dia sangat tinggi ya, sebab dia hutan simpan. Ada setengah pokok mungkin ketinggian 20 meter atau 20 meter. Memang agak tinggi ya. Seperti biasa jalan yang seram mestilah ada kisah-kisah yang selalu dikaitkan dengan dia. Dan satu lagi untuk lokasi hotspot kita di depan nanti, insyaAllah Arena Tasik Raban. Jalan ni pun aku tak pasti track dia berapa panjang. Mungkin dalam berapa rasa Syah?
Tenggaran. Tenggaran. Jambatan yang kedua tu baru nampak depan mata sebelah kiri. Air terjun tu. Kabus ni ya. Nampak berkabus. Tak ada lagi boleh nampak dah tapi ini berkabus. Bagi yang pernah lalu jalan ni mungkin boleh tahu lah jalan keadaan dia, dia macam mana kiri kanan. Okey, kita akan berhenti satu kawasan dekat jambatan yang kedua ni. Dia ada view yang cantik. View dia ada air terjun, kita kita go shot sikit. Kita sekarang dah sampai dekat satu lokasi hotspot, jambatan yang kedua. Mana jambatan ni ada terdapat satu view yang cantik, itu air terjun. So kita nak review sikit, kita nak explore, bukan explore lah, nak tengok aja lah. Sebab sini tak boleh duduk lama-lama, kita simpan kan, agak berisiko lah. Tapi jom. Okay, kita akan keluar tengok keadaan kat luar. Sekarang kalau boleh tengok sangat gelap lah. Sangat gelap. Apa? Kadang-kadang masih hujan, hujan rintik-rintik eh. So kami kena cepat. Ada satu kereta pun yang lalu. Boleh tak? Masuk? Ma, Syak dan Arif duduk dalam kereta. Kalau boleh dengar ada bunyi ayat terjun lah. Ayat bunyi ayat sangat kuat. Mungkin sebab kadang hujan, ayat kuat. Dah view itu, kita boleh nampak. Ini adalah yang ada kita nampak, tapi dan ini jambatan dia, jalan dia. Tak kata sangat berangin malam ni ya. Dan kami tak boleh duduk lama sebab jalan sempit, ada kereta main nanti takut ganggu. So kami kena gerak balik. Ni ada jalan. Ni mungkin ada jalan untuk turun ke air terjun lah. Dahulu digunakan untuk turun ke air terjun. Tapi sekarang ni tempat ni dah tak boleh guna kot. Orang tak digalakkan mandi tempat ni. Sangat bahaya. Okey, kita dah. Jambatan ni memang ada kisah dia. Okay, berputar. Kita akan mendaki. Kita akan mula pendakian kita. Dan tak silap untuk melalui jalan ni, kita akan menempuhi 7 jambatan. Jambatan yang kita baru lalu tadi adalah jambatan yang kedua. Jambatan ni ada kisah dia. Kisah yang dahulu memang ada kisah famous lah. Kisah tentang pembunuhan tu.
aku tak nak cerita lah pasal pembunuhan tu sampai terlibat. Aku cuma nak beritahu lah kat sini ada kisah pembunuhan ada, di mana mayat tu dibuang di jambatan. Tak pasti jambatan yang mana satu, tapi aku andaikan mungkin jambatan tu, sebab jambatan tu adalah terdapat apa? Air terjun. Mungkin lagi mudah lah kerja kalau buang dalam jambatan, antar jambatan yang ada air terjun yang mengalir. Mungkin adalah air jambatan yang ketiga. Dan dikatakan mayat tu dibuang atas jambatan tu, mayat tak silap aku, mayat perempuan bunuh di tempat lain dan dibuang di situ. Dan memang betul jambatan tu memang ada kisah dia. Aku baca dekat internet, ada satu pemuda, bukan satu pemuda, dalam dua orang pemuda dia pun naik kereta jalan ni. Dan satu member tu dia macam tidur lah, dia mungkin dia letih, dia tidur. Tapi tidur bukan tidur nyinyak pun, dia tidur ayam orang cakap. Nampaklah dia lalu, yang seorang tu drive. Lepas tu bila dia sampai dekat-dekat dengan jambatan tu, dia ada nampak satu perempuan duduk dekat jambatan tu, tapi mengadap ke belah, macam mengadap ke belah lain, ke air terjun lah. Macam mungkin air terjun lah, mengadap ke belah kiri lah. Apalah, dia dari jauh dia rasa itu manusia. Sebab dia mula dia tak syok lagi. Tapi bila makin dekat, dia fikir itu bukan manusia. Sebab apa? Sebab bila dia lalu dekat, perempuan tu langsung tak bagi reaksi apa. Lalu kalau normal punya manusia, kalau kita lampu suluh kereta, kita akan tengok kan pula siapa yang suluh kita, ataupun kereta menghampiri kita, kita akan cuba mengelak sikit. Tapi perempuan tu dia tak mengelak langsung. Dia duduk tepi tu, dia buat datang, dia tengok ke bawah. Tu bila lelaki yang pemandu tu lalu dekat, baru dia sedar, oh ini bukan manusia ni, sebab dia tak bagi reaksi langsung. Walaupun lampu suluh kat dia dan kereta dah lalu tepi dia, dia buat reaksi, sebab tak tahu masih lagi tenung ke belah kiri ya. Maksudnya ke air terjun tu. Dan tiba-tiba member dia yang tidur tadi, yang dikatakan tidur tu, baru dia cakap, cakap nasib baik kalau tak berhenti, yang aku tahu yang perempuan tadi tu bukan itu, bukan manusia, mungkin tu sesuatu yang lain lah. Maksudnya yang member yang tidur tadi pun kita perasan juga. Ini jabatan yang keempat, tak ada lagi yang dalam satu paper aku tengok ada banyak lelaki juga, banyak lelaki dibuang di jalan sini, tapi tak pasti dekat mana. So mungkin ada kisah dia kisah dia bermula mungkin sebab ada sesuatu benda yang terjadi dekat situ, baru ada kisah. Bukan tiba-tiba nak ada kisah tu ya, siang betul. Ada mungkin kemalangan atau pembunuhan ke apa kan. Kadang-kadang yang jadi di situ tu tak ada kena-kena pun dengan orang tu, tapi benda tu jadi kan benda sebagai sebab yang kacau. Sekarang ni kita tengah mendaki ya. Jadi kelajuan 40 km jam. Kereta pun dah macam mengerang sikit. Kau sana tinggi. Ini hutan simpan apa ni? Hutan simpan Raya Belum. Dia apa? Banjaran apa ni? Dia Banjaran Bintang. Dia melalui ke Banjaran Bintang. Macam aku cakap tadi, hutan simpan kita tak tahu isi dia. Isi dalam ni mungkin macam-macam. Dan binatang pun binatang yang aneh-aneh. Haa, aneh-aneh dan yang berbahaya lah. Seperti tak mahu sebut lah, sebab selalu orang cakap orang tua-tua kalau kita sebut lagi dia muncul. So kita tak sebut, kita sebut semua je lah. Datang bermula huruf G, H. Datang apa mula huruf G ni? Gendut kacau. Gendut dalam sini kata gula-gula. Baik ya.
Arif, lampau ni Arif. Haa, betul. Pelajaran ni pun aku diberitahu ada orang saya ternampak gula-gula. Atau lebih tepat lagi warna putih yang dibungkus. Ya, kita tak selisih lagi dengan satu kereta pun. Hanya kita je malam ni. Jalan ni pun kalau waktu siang mungkin ada juga rider-rider motor tu lain guna sini. Sebab jalan dia elok, jalan dia tak berlubang sangat. Mungkin sebab jalan terlalu lori pun, lori besar-besar tak lalu sini. Macam-macam dah tu masih lagi dia bodoh kata orang. Sampai ke satu dapat hujung jalan ni baru benda tu dia lepas. Dia tak ikut lah. Satu lagi jalan ni aku tahu ada perkataan ada apa. Lepas tu tak berkepala.
bila orang ni kereta, orang bawa kereta, mak kena nampak ada orang jalan tepi jalan ni. Macam jalan bertentangan ni ada orang jalan. Tapi tak ada kepala. Lembaga, orang cakap lembaga tak berkepala. Kita tahu kat kawasan mana, sepanjang jalan ni, kita tahu kat mana kawasan dia. Tapi adalah pemandu kereta bila dia lalu, akan nampak orang lalu jalan tepi juga, jalan macam kita lalu jalan belakang kita lah. Jalan bertentangan dengan kita, dia tak berkepala. Jalan. Orang cakap tu mungkin mayat yang dah dibuang kan. Mayat yang dibuang mungkin dah kepala tak ada, dia pun buang kat sini. Mungkin benda tu dia tak terang ke apa, mungkin lah. Dia cuba tunjuk lah kat mana tempat dia buang ke apa ke. Mungkin lah. Jambatan ke berapa ni? Apa sahaja? Dekat akhir. Dekat akhir lah, mungkin 6-7 kot. Kita dah lupa pusat kenal kaiwan. Pusat kenal kaiwan ni ada satu. Kita mula mendaki balik. Jalan ni dia kejap mendaki, kejap turun. Dan sedekoh ni. Sedekoh pun bahaya juga. Tapi jalan ni aku tak pasti lah daki. Rupakan ke apa ke atau macam. Macam kebanyakan jalan lain kalau gelap-gelap akan ada orang tunggu, tapi jalan ni aku tak pasti. Iaitu kalau ke kiri kita boleh ke Geri, kanan kita boleh ke Ipoh. Kita akan ambil kanan sebab kita nak ke lokasi hotspot kita, Tasik Raban.